What's up, school fans? Welcome back to Time Out! gue dan selamat datang di kelas timeout hari ini Time geng, wah gak biasanya nih pada dosen gue kelas hari Minggu Tapi kalau udah off 2 hari kemarin nih Dan juga Brooklyn Nets mainnya lagi bagus banget Jadi itu kenapa akhirnya gue memutuskan untuk gue kelas hari ini And of course materi utama untuk kelas hari ini Kita harus update dulu nih untuk situasi terakhir Antara Kyrie Irving dengan Brooklyn Nets Lalu juga KD kelihatannya seneng banget nih Menikmati sekali bermain bareng dengan role playersnya Brooklyn Nets Dan terakhir Apakah Ikram Fadil akan menjadi di rising star baru nantinya di IBL, jadi itu adalah beberapa bahasa utama kita untuk hari ini. Tapi, harus sebelum mulai, gue kayak gak ada banyak kejadian nih di hidup gue sekarang ini. Selain gue excited banget untuk hari Selasa nanti terbang ke Solo, gue udah gak sabar banget untuk meliput Indonesia Cup, udah siap banget untuk bikin highlights untuk kalian semua. Semoga nanti akan banyak yang nonton, jadi ditunggu aja, guys, ya, untuk liputan gue dari Solo. Uh, ya, yeah, once again, thank you so much, guys, yang sudah rela untuk masuk ke kelas. Time hari Minggu ini, and gue selalu appreciate banget effort kalian untuk nonton Time Out setiap episodenya. So shout out to all the Time Out gang out there. Kalau gitu kita masuk ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Henry Kusuma. Jinx Koroki lebih kuat dari kuasa Tuhan. <laughs> gue main ngakak buat sih pas baca komen ini dan langsung gue pin. Ini sangat kreatif sekali. Tapi memang Jinx thumbnail Time Out itu nggak ada obat sih dan sudah terbukti berkali-kali. Kemarin Matt Ryan jadi thumbnail timeout, out itu mainnya langsung sayur Dan Lakers pun langsung kalah <coughs> Ngomongin Lakers <coughs> Ngomongin Lakers, Lakers sedikit kes apa Sedikit seret nih oh, Ini gue hmm. ah, ah, Maaf banget ya Lakers fans ya Timnya kembali membumi Dan number 2 defense kemarin ini Merelakan 130 points Dan dibantai sama Utah Jazz Akhirnya cuma ya yeah, dua game aja lah seneng senengnya yeah. Lakers fans tapi gue main liat LeBron sih agak stres juga sih karena ya gue tahu LeBron baru sembuh dari sakit ya yeah. uh, but I don't think he has his legs under him gue ngeliat dia miss dua layup man gue belum pernah liat LeBron miss dua layups man in the fourth quarter dan itu kayak kind of cost them the game uh, dia juga main ada satu yang bad shot banget dia turn around jumper ingat gue but it was rough the watching LeBron kemarin ini sih dan hopefully gonna feel better sih for the next game so Matt Ryan juga kemarin sayur kayak langsung oh halnya tembakannya satu empat dan nggak dapat menit terlalu baik dari Lakers jadi hati-hati guys bagi pemain favorit kalian yang menjadi thumbnail timeout uh harus siap-siap aja sih harus siap-siap disiapkan hatinya dan juga jantungnya kalau pemainnya akan mungkin mainnya buruk the next game ya so share out to Hendrik Kusuma for the comments really appreciate it. dan sekarang kita masuk ke rock and troll rock and troll rock and troll rock and troll yang pertama Bestie baru Russell Westbrook dan juga Patrick Beverly uh, Mereka kemarin selebrasinya terlalu cepat kayaknya Dan Patrick Beverly Selebrasinya langsung night-night di kuarter 1 Dan timnya kalah gengs Lakers langsung kalah Nama saya Patrick Beverly Cita-cita menjadi Stephen Curry Dulu udah bilang bahwa Oh yeah the next 5 years are mine Sekarang ikut-ikut gayanya night-night dan dibantai Semoga Patrick Beverly belajar dari kejadian ini ya Dan berikutnya Rudy Gobert air ball. Oh my goodness, Rudy Gobert, what are you thinking, bro? <laughs> ini somewhere Shaq pasti ketawa banget sih ngeliat Rudy Gobert air ball three point -nya. Gila, gue kok jadi temennya Rudy Gobert sih di Minnesota, gue kesel sih. Udah ngambil dia mahal-mahal. Still belum ada efek apa-apa sih. <laughs> so, itu adalah rock and troll hari ini. Dan sebelum kita masuk ke kelas hari ini, gue harus lihat dulu nih. Kasih lihat dulu Clipnya Wemby kemarin ini 3 point satu kaki gengs gila sih ini orang nggak ada obat man what the hell man dribble 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 kayak begini orang setinggi ini lalu ditembak satu kaki man huh, he's not a human being bro he's an alien gila sih. NBA season uh, next year is about to be so crazy talentnya di NBA sekarang gila banget jadi nanti ada Wemby datang nggak huh, sabar sih ngeliat NBA sih dan sekarang gue harus kasih lihat juga beberapa klip dari kemarin yang pertama dari KD yang bikin Daniel Gafford sampai split guys sampai ngesplit gila kasir masih nggak tega gue ngeliat Daniel Gafford man dia sampai touches the earth dan berikutnya Luka sih Luka Magic sadis banget sih put several moves on precious Achua lalu dia nembak oh susah banget itu bener, -bener Luka Magic sih gue juga nggak ngerti lagi harus bagaimana jaga Luka Doncic uh, Luka Doncic juga has been playing really well dan Mungkin bisa jadi salah satu kandidat menjadi MVP di season. Oke, okay. itu adalah beberapa klips yang gue ingin share kepada kalian. Dan kita bisa masuk ke materi utama kelas hari ini di mana sudah ada update dari situasi terakhir antara Kyrie Irving dan juga Brooklyn Nets. Uh, Joe Tsai memberikan 6 steps, 6 steps semua. untuk agar Kyrie bisa kembali lagi bermain bersama Brooklyn Nets. Um, mainnya main kita tahu terakhir adalah Kyrie didenda Eh, uh, sorry, disuspend five games without pay by the nets. Eh, uh, dari main gue sempat mikirin, "Waduh, nasibnya kayak gimana ya? Apakah nasibnya akan sama atau tidak dengan Kanye West?" Uh, karena of course the cancel culture sekarang ini lagi kencang banget, ya. Kalian tau lah si Kanye West udah di drop sama semua brand dan juga nggak ada orang yang mau apa ya uh, diasosiasikan dengan dia dan kita tahu Kyrie sama Kanye dan juga Jalen Brown ini ada hubungan semua mereka sempat hangout bareng kemarin di LA Jalen Brown tapi Walaupun dia sempat bilang, oh gue gak mau keluar dari Donda, tapi kayak ada yang kasih dia advice mungkin 12 jam kemudian langsung nggak uh, di Donda Sports again tinggal Kyrie aja nih, gue nggak tahu sih Kyrie akan bagaimana. Gue masih sempet takut kalau Kyrie nggak akan main di NBA lagi, tapi tampaknya Josai masih memberikan dia uh, beberapa steps agar dia bisa dimaafkan sama Brooklyn Nets dan juga sama NBA. Uh, sekarang tinggal gue mikirnya apakah Kyrie mau atau tidak melakukan ini. Tapi menurut gue yang paling penting adalah di steps ini itu untuk minta maaf kepada leadersnya orang Jewish. Menurut gue itu adalah step yang paling penting dan setelah itu dia harus kayak ngomong uh, ataupun juga memberikan pengertian kepada Josai kalau dia udah tahu nih situasinya kemarin ini uh, memang ini isunya lagi kenceng banget di Amerika dan sangat sensitif sekali jadi karena kita tinggal lihat aja ini apakah Kyrie mau atau tidak untuk mengikuti permintaan dari ownernya semoga aja sih Kyrie akan memilih decision yang paling benar gue gak mau dia senasib kayak Kanye West, jujur aja tapi gue mah juga sedih banget pas denger kok Kyrie itu uh, dan Nike uh, dan, sorry kalau Nike itu akan memutuskan hubungannya dengan Kyrie Irving kemarin ini mereka tidak akan kerja sama lagi dan mereka akan stop Kyrie Eight aduh sedih banget karena lainnya Kyrie ini adalah lain yang paling mungkin salah satu yang paling populer di Nike dan sepatunya tuh bagus-bagus menurut gua desainnya dan juga kata orang-orang sepatunya tuh cukup enak untuk dipakai jadi sangat disayangkan kalau Nike dan Kyrie nggak akan bekerja sama lagi dan of course Kyrie pasti udah hilang banyak banget monetary um, apa ya monetary bahasa Inggrisnya gua lupa tuh uh, pokoknya dari sisi monetary uh, dia udah kehilangan uang cukup banyak apalagi kita tahu dia nggak di nggak dibayar sekarang ini di denda 5 game eh sorry di suspend 5 game tanpa bayaran and deal Nike itu uh pasti gede banget si deal Nike yang dia akan hilang jadi gua harap sih... gua harap abis ini Kyrie akan tobat guys itu adalah harapan gua dan fokus aja lah main basket lah karena saya banget ya pemain basket dengan skill seperti Kyrie Irving ini nggak um, banyak gitu loh, nggak banyak dan fansnya tuh sebenarnya fans Kyrie itu lumayan, lumayan garis keras sih menurut gue sih. Jadi uh, gue harapkan, gue harapkan dia bisa berpikir jernih dan tidak berpikir sedikit berbeda daripada orang lain. <laughs> uh, jadi gue harapkan Kari uh, soon bisa balik lagi sih ke Brooklyn Nets. Walaupun, Walaupun gue seneng banget karena ngeliat Brooklyn Nets main tanpa Kyrie, tanpa Ben Simmons. Gak ada drama queen sama sekali. Dan KD tuh kelihatannya kayak bisa enjoy lagi main basket, man. Dan dia nggak usah pusing sama drama-drama di luar sana asik banget sih ngeliat KD kayak bener, kayak man he just hoping man bener, kayak enjoy juga dia apa, ngeliat apa net dia bermain sama role player saya Brooklyn Nets juga um, Nets back to back menang sekarang ini ini pertama kalinya season ini mereka bisa menang back to back Eh uh, mereka kemarin bantai Philly uh, dan hari ini mereka comeback di fourth quarter untuk mengalahkan Charlotte Hornets dengan skor 98-94 tadi di quarter keempat sempat ketinggalan dulu 87-75 tapi Pas KD sama Cam Thomas masuk, kelar guys. Kelar, langsung digas. 21-5 run. And KD terakhir of course with the clutch three point shot. Untuk memberikan Nets the lead for good. KD hari ini 27 poin. Dan kelihatan happy banget. Karena gue bisa lihat itu dia bener-bener setelah game. Dia kasih high five ke semua pemainnya Brooklyn Nets. Dan Kok gue lihat dari sisi leadership pun. He say was pretty good today gitu. Uh, mimpin timnya comeback. Um, tapi of course gue paling happy adalah Cam Thomas man finally Nets free Cam Thomas Cam Thomas ini menurut gue punya potensi tuh besar sih uh, he made some big plays hari ini down the stretch tadi ada steals juga di quarter keempat dia selesai dengan 21 poin dalam 29 menit uh, kayaknya KD lebih cocok main sama Cam Thomas kayaknya daripada sama Kyrie Irving Kok gue liat, liat chemistry-nya mereka berdua cukup oke okay loh Dan juga um, gue tadi langsung pick up, main Gue buka apps fantasy, gue langsung pick up uh, Cam Thomas di NBA Fantasy. Penting banget sih untuk pick up dia sih. Dan uh, semoga aja sih Cam Thomas bisa konsisten ya. Kayaknya memang dia itu problemnya masih kayak decision making-nya dia. Dan juga konsistensi Jadi kalau dia bisa bikin decision lebih bagus. Tadi kok gue liat dari jawaban, uh, jawaban interview-nya dia post-game sih benar bener professional banget sih. <laughs> dan... Ya yeah, man, Cam Thomas adalah satu pemain yang bikin gue excited banget untuk nonton Brooklyn Nets juga sekarang ini. Dan satu pemain lagi yang gak kalah pentingnya untuk Brooklyn Nets adalah Yuta Watanabe. Gila sih, Mr. Energy. And he just played the right way though untuk si Brooklyn Nets. Bisa compliment KD di lapangan menurut gue dan dia main defense juga bagus untuk Brooklyn Nets. Yuta hari ini 8 poin, 3 rebound. Dia tadi ada personal 5 run untuk bisa memulai comebacknya Nets. But he representing the Asians, yo. Gila, kita kalau Yuta tahu Yuta tampus lagi. Kalau Yuta Watanabe bisa sukses juga di NBA. We are semua warga Indonesia juga pasti happy lah karena dia will represent all of us sih. And gue jujur enjoy banget nonton Brooklyn Nets di dua game terakhir ini. And I hope they can keep it up. Menurut kalian bagaimana Brooklyn Nets tanpa ke, tanpa Kyrie, tanpa Ben Simmons? Kalian bisa tulis aja langsung di comment section di bawah. Dan berikutnya kita ngomongin Boston Celtics hari ini mencetak sejarah dengan menjadi tim pertama yang semua pemainnya nyetak three point in a game uh, sampai Noah Vonleh dan juga Blake Griffin aja nyetak three point tadi ya. Mereka hari ini. 27 kali 3 points gila 81 poin dari 3 point aja sedangkan Knicks cuma 33 poin tadi gue nggak salah um, ini rekor baru untuk franchise-nya Boston Celtics dengan 27 kali 3 point Celtics hari ini ngalahin New York Knicks 133-118 masih the biggest regret gue memilih New York Knicks seeded nomor 5 di Eastern Conference saat NBA season preview gue bersama Adiani. Gue masih sakit banget hatinya karena gue memilih itu. Tapi Knicks ini emang gak berubah ya guys, selalu emang sayur aja sih. Hari-hari um, dibantai sama Sam Hauser dengan 17 poin hari ini. Tapi cakep banget sih ya, emang si, si Celtics mainnya, ball movement mereka tuh enak banget hari ini. Uh, bener benar create lot of great shots. Uh, mereka total 30 assist hari ini. Jalen Brown 30 poin, Jason Tatum 26 poin hari ini. Dan ya, yeah, main mereka hari ini mengalahkan Knicks. Knicks nih ajakin orang atau fansnya dia tuh yang menang mobil hari ini, nembak dari tengah lapangan pakai jersinya John Stars. Gila sih sangat appropriate sekali dia pakai jersinya John Stark itu nyetak masuk sih gokil sih nyetak apa half court shot dapat mobil guys kapan nih di IBL bisa nyetak nembak dari tengah dapat mobil atau dapat duit 100 juta gitu waduh gue langsung ikutan sih langsung turun auto turun ke lapangan megang kamera kameranya gue taruh situ sih siapa bisa dapat mobil atau dapat duit 100 juta guys so Berikutnya kita akan pindah ke Milwaukee Bucks yang masih belum kalah gengs Gila mereka sekarang 9-0 setelah mengalahkan OKC 108-94 Nggak ada Yanis, Yanis enak aja makan popcorn tadi di pinggir lapangan Enjoy aja dieng liatin temen-temennya main defense yang luar biasa Gila defense box I think is probably the best dari dulu-dulu dipegang -dulu Mike Budenholzer sih menurut gue sih um, mereka nahan oke okay sih 100 poin hari eh, di bawah 100 poin hari ini uh, ya yeah, Bobby Portis stole the show Bobby Portis gila sih tahun ini season ini dia nafsu banget ya, 12 poin 21 rebounds dia, dia bisa jadi X factor yang sangat besar sih untuk Bucks tahun ini. Uh, Brook Lopez top scorer dengan 25 poin. Grayson Allen 19 points off the bench dan ini masih belum ada Chris Middleton guys. <laughs> Ngeri sih menurut gue Milwaukee Bucks tahun ini sih. So terakhir dari NBA ini kalau ada yang Bet Orlando Magic plus 2 hari ini sih nyeseknya nyesek banget sih pasti akan ke bawah mimpi kayaknya karena kalahnya ditembak sama Darren Fox dari tengah lapangan at the buzzer Kings akhirnya menang 126-123 lewat overtime but what a game though from De'Aaron Fox dia 37 points man this is a big year though. dia tahun ini sih main cukup uh, sering banget nyetak poin banyak ya si De'Aaron Fox ini and tough loss though for Orlando Magic um, tapi Paolo Banchero career high dengan 33 poin dan 5 blessed rebound bol-bol hampir perfect juga hari ini 23 poin 10 dari 11 uh, field goalnya 0 turnovers that is crazy though. dan langsung matiin karirnya mau Bamba guys mau <laughs> Bamba sejak bol udah bagus mainnya dan juga jago ini mau Bamba gak kepake sama sekali Orlando Magic ya dan itu Denver Nuggets juga nangis sih pasti ngeliat sih bol-bol lu uh, bayangin gak Jamal Murray bol-bol Jokic uh, Big 3 itu sebenarnya harusnya sayang banget ya Denver Nuggets ya so karena kita akan pindah ke IBL untuk bahas pemain favorit baru gue di IBL, yaitu Ikram Fadil. Uh... Bima Perkasa ke Jogja menurut gue menjadi kejutan di awal Indonesia Cup ini. Mereka udah berhasil mengalahkan Bali United dan sudah mengalahkan juga hari ini Ranspik Basketball. 76-54 Sharto to our boy Antonius. Antonius where you at bro? Wah dicariin sama member-member. Antonius ini biasanya paling cepet nih kalau mau bocorin berita-berita tentang BPJ di grup members kita waktu itu. Eh dicariin bro sama members. Balik yuk ke grup member kita. Jujur tapi Nggak nyangka sih kalau BPJ mainnya bagus banget di bawah Coach Meldi sekarang ini. Terutama defensively. Karena luar biasa banget mereka main nahan Bali hanya 43 poin. Dan hari ini mereka nahan Trans hanya 54 poin. Dan hari ini pun mereka 16 steals. 16 steals itu banyak loh. Uh, Nuko paling banyak sih dengan 4 steals hari ini. Dan dia juga kontribusi 20 poin. Uh, dia kayaknya sekarang pemain paling veteran kali, paling tua kayaknya di BPJ. Tapi untuk nuke yang paling penting perannya dia adalah sebagai leader. Uh, dia harus bisa memimpin teman-teman yang masih muda, yang masih rookie, masih sophomore ini agar bisa perform luar biasa nantinya di IPL untuk BPJ. Uh, Ya, yeah, men tapi menurut gua karena mereka udah punya muka baru untuk franchise player-nya mereka. Uh, dulu jujur gua sempat ngeraguin Ikram sih. Uh, but now I love his game dan menurut gua uh, he puts on a show today dengan 23 poin dan 12 rebound. Men Ikram hari ini double double Mainnya tuh kayak simpel banget, kayak dribble ke kiri tapi dribble kayak ke kiri terus tapi kayak gak ada yang bisa jagain menurut gue. He just very very strong on the going left menurut gue. Eh, uh, sangat fundamental mainnya, eh uh, gak maksa-maksa juga. Um, very high IQ salah satu pemain dengan IQ basketball yang bagus gue sukanya itu ngeliat dia dia tuh sering rebound bola kan tapi pas dia rebound bola tuh dia langsung ngeliatnya ke depan dia nggak ngeliat ke bawah nggak ngeliat ke samping dia ngeliatnya ke depan untuk ngeliat apakah ada temennya atau tidak yang bisa leak out ke depan so I think lihat dari kayak gitu aja tuh fundamental dan basketball IQ-nya dia memang di atas rata-rata sih. Jadi um, really excited sih untuk bisa lihat developmentnya dia dengan Coach Meldi dan juga BPJ. Of course, gue akan ngeliatin terus gamenya BPJ karena Ikram. Uh, ini salah satu tim dark horse menurut gue di IBL. Um, I think Samuel Devin juga ready for a bounce back season. Uh, last season dia quiet banget. Uh, ya yeah, semoga aja sih. Uh, hari Selasa pesawat gue gak akan telat karena gue akan mencoba untuk meliput BPJ lawan PJ. Oh my god, dua tim yang belum terkalahkan. This gonna be fun, man. Semoga gak ada drama pesawat telat sih. Please lah, City Link jangan telat lah. Gue perlu meliput BPJ lawan Pelita Jaya. This is a big game. Gue kangen banget nonton Yesaya, nonton Arigi, uh, nonton Dede, jujur aja So, That's gonna be my highlight sih. My highlight hari Selasa wajib sih. PJ lawan BPJ guys. So yang di Solo ditunggu semua nanti untuk ketemu di lapangan. So itu aja sih yang gue mau bahas dari IBL. I know hari ini Pelita Jaya menang. And uh, Abraham juga hari ini 27 poin. Nggak salah untuk Perawira mengalahkan Borneo. Tapi gue nggak sempet nonton gamenya. Uh, and terakhir tadi barusan aja Rio DC sih. Rio DC gila sih. 29 poin. Barusan lawan Tanggerang Hawks. So, whew, that's an amazing game for Rio DC. So, sekarang kita masuk ke prediction terakhir of course tetap te tepat sasaran itu uh, Nuggets minus 6 lawan oh, OKC okay, si Thunder besok hanya ada 4 game aja di NBA uh, very slow day tapi gue harap Lusa tuh semuanya main kayaknya semua hampir semua tim main kayak Lusa um, besok agak ribet juga bingung mau milih siapa gue pilih tim gue aja lah Clippers minus 4 lawan Utah Jazz uh, kayaknya gue mikir harusnya orang-orang mikir Utah Jazz menang sih besok ya jadi gue pilihnya reverse psychology aja lah gue pilih Clippers besok bisa menang so semoga tepat sasaran lagi so good luck untuk semuanya besok ini um, top style hari ini gue skip dulu sekarang kita masuk ke play of the day play of the day of course pilihan harus jatuh kepada D'Aaron Fox yang 37 poin 5 rebound 3 assist and a game winning shot from the logo untuk bawa Kings menang atas Orlando Magic itu untuk dari NBA gue pilih satu lah dari IBL I know Ikram gak ada double double tapi gue harus pilih Arigi man Arigi tadi perannya penting banget untuk PJ dia back to back three point shot di fourth quarter untuk bisa bawa PJ comeback mengalahkan Bali United dengan skor 77-62 Arigi pun juga double double hari ini 20 poin dan juga 10 ribu itu adalah Plane of the day kita untuk hari ini. So guys itu dulu untuk kelas time outnya hari ini. Really appreciate everybody. Semoga kalian enjoy. Semoga kalian have fun. Uh, dengerin gue ngomongin basket. And of course seperti biasa jangan lupa guys untuk like. Dan juga untuk comment. And terima kasih banyak sudah join kelas hari ini. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.